Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk seluruhnya ya. Kepada penonton YouTube semuanya, terima kasih atas dukungannya yang telah subscribe ya. Semoga diberikan keberkahan, keberkahan dari Allah Ta'ala. Di kesempatan kali ini, Mamas juga ingin mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kiranya telah memberikan nikmat dan hidayahnya untuk kita semua. Dan tak lupa kiranya kita ucapkan salawat berin salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini Mamas ingin menyampaikan bahwasanya ingin mengucapkan ribuan banyak terima kasih dari orang-orang yang sudah buat suatu motivasi untuk Mamas ya. Dan semakin banyaknya netizen yang mendukung, itu semakin banyak pula yang harus kita jalani ya. Puji syukur karin Allah yang mana telah memperkenalkan dan melihat channel-channel saudara kita ya, itu memberikan kita motivasi, memberikan kita kesemangatan dan membuka jalan pikiran kita untuk mencari solusi-solusi agar terus menebarkan kebaikan. Dan kepada netizen semuanya, silahkan komen apakah tentang permasalahan hal yang batil ini akan terus kita selesaikan, kita perangi atau gimana. Yang terutama kepada Ustadz Ujang Bustomi, terima kasih ya, salam hormat dan salam sayangku. Dan kepada Gus Idris juga, terima kasih, salam hormat dan salam sayangku. Dengan adanya channel-channel kalian juga membuat Mama semakin termotivasi ya. Dan Mas ini bukan bukan Ustadz ya, banyak yang menyampaikan bahwasanya Mama Ustadz, bukan ya. Di sini Mama hanya manusia biasa ya, yang mana termotivasi dengan apa-apa yang sudah Mama lihat dan menjadikan Mama ini semakin terus ingin berkembang. Semoga dengan adanya dukungan-dukungan daripada netizen ya, kepada saudara-saudara kita ya, terutama Kang Ustadz ya, Kang Ustadz Ujang, juga Kang Gus Idris ya, semoga terus semangat memberikan motivasi, masukan dan terus berbuat amal ibadah ya. Ya, masing-masing punya karakter tersendiri, masing-masing juga punya cara tersendiri untuk memberikan dakwah ya, untuk memberikan dakwah. Tapi yang jelasnya, tapi intinya, kita sesama manusia memang hendaklah kita saling mendukung ya. Dan kepada netizen semuanya, silahkan komen kira-kira menurut Anda apakah terus maju atau mundur tentang menghancurkan dukun-dukun santet ini ya, ataupun hal-hal yang batil. Silahkan komen, berikan kesemangatan dan berikan dukungan kalian semua untuk para-para pejuang pembela kebenaran ya, menurut netizen ya. Dan semoga Allah selalu memberikan, melimpahkan berkah dan hidayahnya. Dan kali ini insya Allah kemungkinan bulan besok itu rencana mau ke Jawa ya, ke Jawa itu rencana pengen ketemu kolaborasi dengan Master Ujang Bustomi ya, ataupun Ustadz Ujang Bustomi. Paling tidak ingin merapatkan silaturahmi. Semoga Allah mengijabah niat kita ya. Kalaupun itu Allah berkehendak, insya Allah akan bertemu. Tapi kalau tidak ya wallahu alam gitu. Semoga dengan adanya video ini bisa merapatkan tali silaturahmi antar saudara kita ya, termasuk para-para sedulur ya. Oke, kepada terutama para netizen, bagi saya sebenarnya bermain YouTube ini hanya hiburan. Ini membuat kita semakin bisa berpikir ke depan, apa yang akan kita jalani dan apa yang akan kita raih. Intinya para netizen semuanya, banyak ya selama Mamas masuk ke YouTube ya,
Banyak di antara mereka-mereka yang curhat ini, curhat itu. Terkadang gak habis pikir. Dan sebenarnya Mama sudah menyampaikan berulang-ulang di YouTube Mama ya, bahwasanya 90% masalah yang Anda hadapi itu yang bisa menyelesaikan adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Jadi Mamas berharap agar berhentilah untuk mempertanyakan diri Anda sendiri. Belajar menjadi lebih baik itu utama. Dan kepada santriwati Padepokan Sendang Sejagat ya, semoga teruslah belajar, teruslah menjadi lebih baik, dan teruslah memanfaatkan dirimu untuk membantu sesama. Saya hanya berharap apa yang Mamas ajarkan kepada kalian semua itu bisa menambah pengetahuan, bisa mengerti akan hidup, bukan hanya sekedar menghayal, memikirkan yang belum pasti ya. Jadi adanya Mamas di YouTube sebenarnya ingin membuka pikiran kita semua untuk bisa menjadi lebih baik. Dan para netizen semuanya, apa yang kalian lihat di YouTube itu sebenarnya tidak semuanya itu real. Apa yang ada di YouTube itu semua hanya hiburan. Bagi saya, apapun itu hanyalah untuk mengisi hari-hari dan untuk memberikan kita warna dalam kehidupan ini. Ya, Mama selalu berdoa ya. Semoga para netizen yang sedang kesusahan, semoga Allah mengangkat kesusahan jenengan. Dan kepada para netizen yang sedang mengalami musibah sakit, ya semoga lekas sembuh. Dan bagi kalian semua yang sedang dilanda oleh masalah, musibah, cobaan, semoga selalu tabah. Yakinlah bahwasanya Allah tidak akan memberikan cobaan tersebut di luar batas kemampuan hambanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Apa yang kita buat selama ini itu bisa memberikan motivasi untuk yang lain. Dan para murid-murid Padepokan yang sudah banyak bergabung semenjak Mamas masuk ke YouTube, banyak banget yang bergabung. Ya, semoga dengan kalian yang sudah bergabung bisa ikhlas dan sabar untuk terus berjalan mempelajari keilmuan-keilmuan yang diberikan. Dan kepada para netizen yang ingin bergabung, tolong jangan keburu nafsu. Bisa kalian simak dulu itu di Facebook saya ya. Facebook saya namanya juga Mamas Karyo ya. Supaya kalian jika ingin bergabung itu bukan hanya sekedar niat, tapi benar-benar memantapkan hati untuk belajar menjadi lebih baik gitu ya. Dan semoga tidak ada penyesalan dalam mempelajari keilmuan dari Padepokan Sendang Sejagat. Ya, insya Allah keilmuan Padepokan Sendang Sejagat juga bukan hanya sekedar keilmuan. Banyak yang sudah membuktikan. Dan ini bukan dari sekedar omongan Mamas ya. Anda bisa menyimak dulu di Facebook Mamas ya. Silahkan simak mereka-mereka yang sudah bergabung. Mereka niat dari hati dan ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Semoga dengan adanya Mamas masuk ke YouTube ini bisa menambah pengetahuan kalian semua. Bisa menambah ikatan silaturahmi kita. Dan bisa membuka jalan pikiran kita semua. Ingatlah bahwasanya hidup ini hanya sementara. Ya. Hidup ini hanya sementara. Hidup yang bakalan kita tinggal, hidup yang bakal kita lupakan.
tetapi sejatinya di kehidupan ini, disinilah letak perbuatan kita yang akan dibalas oleh Allah. Jika Anda memiliki permasalahan, ya, bila Anda memiliki permasalahan, kesusahan, yang terutama Anda mungkin penat dalam menghadapi masalah Anda, saya hanya berharap Anda bisa meringankan masalah orang lain. Karena dengan Anda bisa menyelesaikan ataupun mengurangi masalah orang lain, maka dengan sendirinya masalah Anda akan berjalan dengan baik. Mari kita saling membantu sesama. Mari kita saling bahu-membahu dan saling support, juga saling dukung agar saudara-saudara kita terus bangkit. Jangan pandang agama, jangan pandang ras, jangan pandang suku. Satukanlah hati, niatkan jiwa, Bhinneka Tunggal Ika. Kita pasti bisa. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang galau, mungkinnya sedang banyak pikiran, dengarkan satu hal, bahwasanya tiada pesta yang tak berakhir, tiada badai yang tak berlalu. Masalah yang Anda hadapi insya Allah akan berjalan dengan baik. Serahkan sama Allah dan jadilah lebih baik untuk mempelajari siapa diri Anda sebenarnya. Oke, kelanjutannya kita akan mencoba buat video lagi, ya. Kali ini kita akan buat video lagi. Insya Allah kita akan collab. Jika Allah berkehendak, jika Allah izin, jika Allah ridho, kemungkinan kita bulan depan. Ya, kalau nggak bisa bulan depan, mungkin tahun depan kalau bisa, ya. Ingin collab dengan Kang Ujang, ya. Salam sayang saya, semoga menjadi persaudaraan. Juga Gus Idris, salam sayang saya juga, ya. Semoga Allah meridhai, semoga Allah mengizinkan suatu hari kita bisa bertemu dan mengikat silaturahmi yang semakin erat. Admin kita ada coba hubungi itu, tapi belum ada terkonfirmasi, ya. Semoga dengan adanya video ini juga nanti bisa menambah jalinan silaturahmi. Oke, kepada netizen semua, semangat dan kasih dukungannya, dan silakan Anda komen lanjut untuk membasmi dukun-dukun santet, atau berhenti untuk buat channel-channel yang motif-motif kerasukan atau menghibur. Silakan komennya, dan semoga dengan adanya video ini Anda dan saya semakin mengikat tali silaturahmi, semakin kuat. Salam hormat dan salam sayangku untuk seluruhnya, dari mulai dalam negeri sampai luar negeri. Semoga Anda selalu dilimpahkan rahmat dan barokahnya, dan kepada Master Mbak Ter, terutama bagi Mamas. Salam sayang dan salam hormat Mamas untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.